Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk pribadi orang yang belajar dan orang-orang yang di sekitar orang yang belajar itu. Sehingga kemudian pahala terus mengalir, terus bisa didapatkan sampai ke liang lahatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika anak cucu Adam itu sudah tiada, sudah dipanggil, dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh pahala yang harusnya bisa ia dapatkan ketika hidup terputus kala itu, kecuali tiga hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatin jariyah," sedekah jariyah yang terus mengalir, "aw 'ilmin yuntafa'u bihi," atau ilmu yang ia peroleh, yang ia dapatkan, kemudian ilmu tersebut ia ajarkan kepada orang lain dan ilmu itu pun bermanfaat untuknya. Terus mengalir pahala dan ganjaran ketika dia sudah wafat. Dan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "aw waladin salihin yad'u lahu," atau seorang anak yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya yang sudah wafat dan sudah meninggal. Nah, kalau kita tidak punya dua ini, minimal satu ini, ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahala dan ganjaran untuk kita.